Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat SS Cooking? Semoga dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, lama kita tidak berjumpa, tidak mengupload di videonya SS Cooking karena nyonya kita lagi sakit atau istri saya lagi demam, jadi tidak bisa beraktivitas. Jadi untuk hari ini teman-teman, saya akan mencoba untuk membuat sebuah masakan untuk istri saya. Semoga dia suka dengan masakan yang saya buat nantinya. Oke teman-teman, ikuti terus. Semoga teman-teman suka dengan cara dan resep-resep dari saya tentunya. Oke, mantap. Ini teman-teman, nyonya kita lagi demam. Demam teman-teman, jadi kita nggak bisa upload video. Jadi kali ini omnya aja yang masak dulu. Oke. Okay. Sama bocil-bocil. Demam, demam apa? Demam sakit kepala teman-teman. Puyeng. Puyeng. Oke. Kita lanjut teman-teman untuk memberikan menu spesial untuk nyonya. Oke. Kali ini kita akan masak untuk nyonya. Ini dia yang akan kita masak untuk istri atau keluarga nanti. Ada ikan nila. Ikan nilanya masih hidup nih. Itu dia. Masih mangkir peper. Bahannya ini teman-teman. Cabai rawit sama cabai merah sedikit. Maaf agak goyang. Ada sirai, ada lengkuas, ada bawang merah, ada bawang putih. Jadi kita nanti yang akan masak untuk bocil-bocil sama ibundanya juga, karena ibundanya lagi demam. Dan kita juga nanti pakai santan teman. Ini dia kelapanya. Ini kita petik dulu. Kita petik kelapanya, baru kita buka nanti. Baru kita kukur. Waduh, susah kali ngambilnya. Ini dah dia. Ya, ini dia kita panen kelapa pakai santan nanti temannya. Di sini ya, ini dia bahannya. Santan, ikan. Nah, ini dia. Jadi, oke. Mantap sih. Ini ikannya sudah kita bersihkan. Nah, sekarang kita tinggal kasih asam jeruk nipis. Nah, ini dia. Ini kita peraskan. Aduh, tercampak satu. Oi. Kita kasih asam sebelum kita goreng, teman ya. Oke. Coto. Coto, duduk aja lah dulu. Oh, enggak lawak ikan. Wah, oh, enggak katanya teman. Mus, maaf teman. Ini cara merekamnya saya sendiri aja. Tak apa-apa. Penting oke. Masih ini aja dulu kita bikin. Nah, itu masih mau kita ulek nanti. Ini kita goreng dulu. Baru ini kita ulek nanti apanya. Bahan-bahannya. Mantap. Mantap. Oke. Arsil. Mantap. Bobo boy. Bian. Mantap. Oke, tiga bocil nih, man. Aku mantap bobo boy. Oke, teman, ini kita goreng dulu ikannya. Sebelum kita ulek apanya, cabenya. Kita goreng dulu ikannya, teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. 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 Dari buku tadi. Oke, mantap, tetap lanjut. Oke, teman-teman, kita ulek dulu bumbunya. Ini dia. Ini lengkuas sama sirainya kita tokok aja nanti. Sekarang kita giling cabenya dulu. Juga cabai rawitnya kita potong. Belum teman ya, kurang biasa kita ini ulek mengulek. Biasa goyang-menggoyang. Kan ulek-mengulek. Mengulek. Suri teman ya. Goyang-menggoyang. Mengulek kita. Mengulek.
mengulek. Mengulek kepala kita. Ya, mengulek. Mana hasil mengulek? Tidak. Kita pakai garam tuan. Kok dibikin ke kaki ya? Aduh, untunglah saya bawa air di sini. Kita buat sepuluh. Nah, supaya. Oke. Kita ambil garamnya banyak-banyak supaya nyonyanya nanti kemati asinan. Asin katanya. Asin. Supaya nyonyanya nanti asinan. Asin. Oke. Itu aja. Ini bawangnya nanti kita giling juga sama kunyitnya juga. Ini dia. Kita perlu bismillahirrahmanirrahim. Aduh, tercampak teman. Loncatkan aja. Buang aja kalau tercampak. Mana ini teman nguleknya? Ini nebe kula bawang ya. Kita menggiling cabe. Moga-moga kita bisa teman ya. Kalau tidak bisa harus dibisa-bisakan. Karena nya sudah tidak kuat sekarang. Ya, Mam. Kami sudah berobat teman ya, tapi ya baru berangsur-angsur sembuhnya, jangan langsung sembuh teman ya. Hati-hati, jangan nanti masuk ini cabai ya, situ kira nanti ini. Nah, sini tajam sekali teman ya, kurang apa, kurang pantai saya nampak. Gimana ini caranya, nggak mau lumat-lumat ya, nggak mau pecah-pecah dia ini ya. Nekannya. Nah, mana jadinya aja lah nanti kan. Penting kita coba masak untuk istri. Nah, sebelumnya bang, makan apa? Dibeli. Dibeli gulanya, nasinya di tanah. Nah, kalau nak nasi, kita jago. Kita masak nasi baru gulanya kita beli aja. Ini kita coba dulu. Kalau tahu ininya suka dengan masakan kita teman ya. Oke teman, ini aja modelnya nih. Terselepong. Ini pernah. Ini pernah cair kan? Itulah kata Arsyil Rehan, tidak pernah cair katanya, tidak mau lumat. Kenapa tidak lumat? Tidak pandai saya itu. Tapi harus dipandai-pandaikan. Jangan pakai itu. Anak-anak itu. Anak-anak. Kau nampak yang lado kan, cair. Ini cair-cair lado gua. Oke, teman, ini sudah matang. Cabai kita masih proses. Sudah matang. Oke, kita tinggal tunggu dingin. Sini. Tinggal tunggu dingin. Kita masuk nanti resep-resepnya. Untuk selanjutnya, oke, enggak mengerti saya. Selanjutnya aja. Oke, mantap. Ya, teman, lumatnya begini aja. Halo. Lumat ini bawang yang tadi sudah saya masukkan. Bawang merah sama bawang putihnya digilingkan aja. Sudah lagi ini aja lumatnya. Perlu lumat-lumat amat. Kita taruh sini dulu. Mata saya perih. Perih lah. Ini aja teman. Nah, bikin sini. Baru ini serai sama lengkuasnya kita topok. Oke. Di sini serainya lagi. Oke. Bikin sini. Dan ini santannya tadi sudah siap. Oke, teman. Sekarang kita tumis bumbunya. Wow, sedap. Lanjut. Ya teman, ini kita kasih minyak sedikit untuk tumisnya. Kita panaskan lagi.
teman-teman. Ini akan kita tumis bawang sama cabe yang dimasak tadi. Kita masukkan. Ya. Langsung aja kita masukkan lengkuas sama serainya. Wow, harum teman, wangi. Entah rasa apa nanti kita tidak tahu. Ini langsung saja kita masukkan santannya. Apa juga ini? Ini teman, ayo cabe. Angu hentai lagi, angu. Cabe. Bocil mau ikut, oke. Oke, mantap Cil. Panas Cil. Oke, coba aja. Oke, kita tunggu lagi deh. Lah, buang sana. Nah, ini teman. Ya, campak ya. Ya, campak ya. Campaklah. Wah, wow, wangi teman-teman. Ternyata saya hebat juga. Pastinya di semuanya terkejut terpeloni matanya ini makanan teman. Oke, kita tunggu sendiri teman, baru kita masukkan ikannya. Mantap teman, mendidih. Nah, kita akan masukkan ikan lagi teman ya. Oke, mendidih ya. Sekarang kita masukkan ikannya. Masukkan Arsil sama Rehan, mereka tidak kuat makan cabai, masih berajar-ajar, jadi ini aja dulu sebelum ajar makan cabai. Oke, mantap ya teman, mendidih hampir matang. Kita coba dulu kurang garam atau kurang apa. Nah, nanti baru kita makan bersama. Mantap, lanjut. Matang teman, ini dia. Wow, ini kualinya sudah kosong. Kita sudah pindahkan ke sini. Wow, nampaknya sedap, tapi tidak tahu ini sudah pas untuk kita aja, belum tentu untuk nyonya pas atau tidak teman ya. Oke, semoga nyonya nanti suka dengan masakan saya tentunya. Oke, lanjut kita makan. Oke teman, ini Arsel sudah makan, Rehan sama Abian tadi sudah makan, ini lagi makan Arsel ya. Ini kita, ini masakan kita tadi teman, ekor. Sekarang kita mau siapkan nyonya makan dulu. Ini dia. Nah, ini dia kalau bakar teman-teman. Ya. Masakan suami tercinta. Ya, sudah ada enakan barengnya. Sudah agak sedikit apa teman-teman? Ya, ada angsurannya. Nah, kita udah 3 hari teman-teman. Ya, 3 hari dia waktu ini kita kasih sambalnya. Kelihatannya sangat enak teman-teman. Hahaha. Kalau gak enak dibohong-bohongnya aja nanti. Masakan suami untuk istri. Ya, kalau nggak enak dibohongin aja, enak bilangnya kan supaya bahannya enak. Kita kasih ekor aja. Sudah sabar lagi, ingin coba. Arsel, coba nasi mai. Coba nasi saya. Baca doa. Mantap kan? Mantap. Pulang dulu. Kasih
ya Pak Sembo. Mudah-mudahan kita cepat sembuh ya teman-teman, supaya kita bisa bikin video lagi. Iya. Supaya bisa berpuasa nanti. Nah, puasa sudah terdekat. Siang ini mana minum obat? Mau kapas kambang. Nanti habis, nggak apa, biar sehat. Ini siapa lagi minum obat? Semoga nyonya kita cepat sembuh teman. Perobatan sekarang. Oke, terima kasih teman yang telah menonton SSOK. Sebentar lagi kita mau menyambut bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kesalahan di dalam video, kata-kata atau tindakan. Kami mohon maaf. Dengan akhirnya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.